Ada dua hal yang harus kamu hadapi, harus kamu lawan, dan harus kamu kalahkan. Dan dua hal itu adalah rasa takut dan rasa tidak mampu. Rasa takut yang seringkali membatasi potensi diri, dan rasa ragu, merasa tidak mampu, merasa tidak layak, itulah yang menghalangi kamu untuk menjadi diri kamu seutuhnya. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri, dan jangan pernah berhenti. Apapun yang terjadi, teruslah melangkah dan teruslah percaya. Percaya bahwa apa yang sedang disiapkan untukmu lebih besar dan lebih indah dari apa yang pernah ada dalam hidupmu. Ada dua hal yang harus kamu hadapi, harus kamu lawan, dan harus kamu kalahkan. Dan dua hal itu adalah rasa takut dan rasa tidak mampu. Rasa takut yang seringkali membatasi potensi diri, dan rasa ragu, merasa tidak mampu, merasa tidak layak, itulah yang menghalangi kamu untuk menjadi diri kamu seutuhnya. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri, dan jangan pernah berhenti. Apapun yang terjadi, teruslah melangkah dan teruslah percaya. Percaya bahwa apa yang sedang disiapkan untukmu lebih besar dan lebih indah dari apa yang pernah ada dalam hidupmu. Ada dua hal yang harus kamu hadapi, harus kamu lawan, dan harus kamu kalahkan. Dan dua hal itu adalah rasa takut dan rasa tidak mampu. Rasa takut yang seringkali membatasi potensi diri, dan rasa ragu, merasa tidak mampu, merasa tidak layak, itulah yang menghalangi kamu untuk menjadi diri kamu seutuhnya. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri, dan jangan pernah berhenti. Apapun yang terjadi, teruslah melangkah dan teruslah percaya. Percaya bahwa apa yang sedang disiapkan untukmu lebih besar dan lebih indah dari apa yang pernah ada dalam hidupmu.